terjadi lagi. Asik. Kisah lama yang terulang kembali. Asik. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa kamu mengerti, aku mengerti kamu. Tak pernah sepi dari cerita cinta sensasional, bisa jadi itulah yang mewarnai kemeriahan panggung The Academy 3. Ya, tidak hanya menjadi saksi romantisnya kisah cinta Rina Nose dan Fahrul Razi, panggung The Academy 3 juga turut menjadi saksi atas pembuktian cinta Gilang Dirga. Bagaimana tidak, ulah Gilang yang kerap genit menggoda peserta hingga juri The Academy 3 seperti Rita Sugiarto lewat canda dan aksi panggung, toh Gilang tetap serius merenda cinta dengan sang kekasih Adisti Versa. Buktinya, ketika Disti tiba-tiba muncul saat Gilang beraksi merayu pedangdut senior Rita Sugiarto, Gilang pun mendadak salah tingkah seperti ini. Lagi. Lagi. Cakep ya. Oke. Terus. Asik. Mesra banget. Rita. Tanpamu. Asik. Aku tidak mampu untuk menjalani hidup ini. Asik. Asik. Mengejarkanku. Up. Bunda Rita. Bunda Rita. Siapa itu Bunda Rita? Bunda Rita. Siapa Bunda Rita? Selalu itu mau berdua bersamamu. Kak Ivan. Aduh. Boleh dipending enggak bikin gaun? Eh, jangan. Jangan dipending. Gaun udah hampir bayar kenapa full. Kenapa sih? Eh, Bunda Rita. Bunda Rita nanya ini siapa, ini calon istrinya. Ini siapa? Ini calon istrinya Gilang. Lu pernah menjadi pernah harusnya dikenalin, ini ceramitan banget sih, udah punya istri cantik juga ya. Iya. Pantangnya lu cantik juga. Lu kalimatnya kurang. Diulangin dong, ini pernah menjadi calon istrinya Gilang. Iya. Enak aja masih. Gue juga kaget, gak nyangka. Gue pikir kan emang, iya kan kita di panggung kan main-main. Terus biasanya untuk membangkitkan suasana kan, sama juri kadang-kadang kita berinteraksi. Cuman tadi memang yang agak aneh adalah kok si host lainnya kayak ngebet banget gitu. Kamu ini ke juri, ke Bunda Rita, ini ajak ini, ajak ini, ini. Gak pernah-pernah. Ini ada apa, cuman ya udahlah mungkin biasa aja. Gak tau ya bener kan feelingnya tepat. Si calon istri datang. Lu pernah menjadi dikenalin, ini ceramitan banget sih, udah punya istri cantik juga ya. Iya. Pantangnya lu cantik juga. Lu kalimatnya kurang. Diulangin dong ini. Gilang pun semakin dibuat tegang ketika para juri dan komentator kompak usil mengulik aksi Gilang yang kerap genit melayangkan rayuan iseng kepada Dila, salah satu peserta di Akademi 3. Sontak saja Gilang pun mendadak dibuat kebakaran jenggot. Lu bukan cuma Bunda Rita loh, gua panggilin Dila loh ya. Lo kalau di daerah gitu komentar. Lo malu. Enak aja. Dila mau tanya Dila. Dila aku sayang. Gila. Kalau sama Dila aku pernah lihat. Saya gue dengar kamu diam-diam memanggil Dila. Siapa calonnya? Dengerin. Adis. Ketika di ruang belakang, di ruang host, Gilang memanggil Dila. Dila sini. Satu-satunya peserta dari DA1 ke DA3 yang dipanggil untuk duduk deket host pada saat iklan. Gak pernah terjadi loh itu. Hanya Dila Karawang. Dipanggil sama Gilang. Oh gitu. Kamu tuh jangan percaya. Sebentar. Ada orang tua dari bukti, tadi berdiri kan gak ada enak. Ada bukti. Dila. Bunda Rita duduk dulu deh. Bunda Rita duduk dulu ya. Mana buktinya? Ini buktinya. Oh itu. Ya. Adis, kita kan sama-sama cewek, kan ngerti ya, perasaannya kalau dibohong ya. Itu kayak Mae, apa. Mae jangan kayak gitu ya. Mae. Ya. Dila. Pak Ramzi mau bertanya. Ya. Masih ingat beberapa waktu yang lalu tadi pada malam, saat. Tadi malam aja. Enggak, ini yang tadi nyambung Soimah. Waktu yang lagi waktu iklan. Waktu itu ada saya di depan. Diam, Mae diam. Waktu itu aku duduk di depan kamu waktu dipanggil. Awas kalau kamu bohong. Ayo coba jelasin. Ayo Bang Ji lanjutin. Biasanya kan kita kan kalau lagi iklan kan duduk kan para host di kan. Soima juga suka sering ngobrol-ngobrol situ kan. Tiba-tiba Gilang manggil kamu gak? Iya manggil. Nah, manggilnya apa? Manggilnya Gilang. Juga sama lu. Udah dulu Gilang. Gilang sini. Iya terus ngobrol kan? Iya. Apa yang ditanya Gilang? Kamu udah punya pacar belum? Terus. Terus waktu itu Dila jawabnya apa?
apa? Eh Luma, ini gara-gara ini kita mereka bisa berantem loh. Terus, bisa berantem loh. Terus. Iya Pe, waktu itu. Terus. Terus jawaban kamu apa? Aku masih ingat loh. Aku mau karir dulu, Aa. Oh, iya, gue ingat. Iya. Terus semalam. Iya. Kalau setiap kamu lagi dikomentarin sama juri, Gilang suka ngomong apa? Suka bilang, Dila I love you, Dila I miss you, Dila kamu cantik banget. Terus lu dijanjiin dibeliin apa sama Gilang? Dibeliin apa? Sama Gilang dijanjiin. Dijanjiin beliin apa? Apartemen. Apartemen gedung. Sama sawah ya? Apartemen gedung sawah katanya. Sawah sama bebek-bebek. Apartemennya Gilang aja belum lunas. Tuh. Gak usah apartemen. Gilang, beli motor aja nyicil lu janjiin apartemen, janjiin sawah. Sebentar, Dila, aku mau nanya dari hati. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Melihat sikap Gilang yang kerap melayangkan rayuan romantis kepada juri hingga peserta di Akademi 3 yang cantik seperti Dila, benarkah diam-diam Disti terbakar api cemburu? Entahlah, jika dalamnya lautan bisa diukur, maka dalamnya hati tak ada seorang pun yang tahu. Yang pasti, seolah ingin membuktikan kepastian cintanya hanya untuk Disti seorang, Gilang pun berusaha mendinginkan hati sang kekasih dengan lagu romantis Janji Suci berikut ini. Aku ingin mempersuntingmu detik yang pertama dan terakhir. Mas Karto. Gue udah mau netesin air mata lo ini. Lanjut. Jangan kau tolak dan buat ku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Alhamdulillah. Amin. Siapa yang gak terharu dinyanyiin lagu itu sama pasangannya? Oh dia sih, ya gak jelas sama sekali. Karena memang orangnya dasarnya memang gak cemburuan gitu. Uniknya lagu manis Janji Suci yang sukses membuat Disti sang kekasih terharu tersebut turut mengulik sisi pribadi Gilang yang ternyata memang romantis ketika bersama sang kekasih. Pasalnya tak banyak yang tahu bahwa tidak hanya di atas panggung, ketika turun panggung pun rupanya Gilang kerap menghadiahi Disti dengan nyanyian lagu-lagu romantis yang mampu membuat hati Disti melayang bahagia. Dan Gilang emang sering nyanyiin buat aku kok, gak cuman untuk keperluan TV sebenarnya. Dia romantis banget. Ya itu adalah salah satu treatment atau mungkin salah satu bentuk ungkapan rasa sayang. Ketika kata-kata sudah tidak lagi bisa digunakan, nyanyian itu bisa jadi pelipur lara bahasanya. Intinya adalah bahwa ya apa yang ada di dalam lirik lagu tersebut ya itu adalah ungkapan hati dari gue. Sukses mendulang predikat sebagai pacar romantis, sisi romantis Gilang pun tak puas dan berhenti sampai di situ saja. Untuk menunjukkan keseriusan cintanya, ternyata Gilang memiliki 1001 cara untuk membuat Disti kekasihnya terharu. Termasuk pula cara unik Gilang melamar Disti dengan memberikan kejutan ulang tahun berupa cincin yang sekaligus menjadi cincin untuk menikah. Merencanakan pernikahan di bulan September tahun 2016 nanti, kini Disti dan Gilang pun tak repot mempersiapkan cincin nikah karena cincin penuh kenangan romantis inilah yang konon sudah dipersiapkan menjadi cincin pernikahan mereka nanti. Cincin udah, cincin itu dari kita masih 7 bulan pacaran, pas aku ulang tahun, dia ngasih surprise. Aku pikir surprise ulang tahun doang, tapi ternyata plus dikasih cincin. Dipakai. Kegedean tapi jadi di jari tengah. Serius lah, serius banget. Kan udah ini, ngobrol-ngobrol sama WO dan lain-lain. Jadi udah serius banget. Nikah sih insya Allah September. Tempatnya gue masih belum berani untuk bilang karena kita masih nyari sebenarnya. Pengennya sih di Jakarta. Ya pemirsa, mohon doa ya, mudah-mudahan nanti dilancarkan sampai hari H. Terus juga aku doanya sih sebenarnya bukan sampai hari H doang. Mudah-mudahan nanti jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai tua, sampai nanti kita kembali dipertemukan di surga. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, jangan kau tolak dan buatku
hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Alhamdulillah. Dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan mereka. Tapi tanggal pernikahannya masih dirahasiakan. Mengapa pernikahan mereka dirahasiakan? Sementara itu simak berita dari film komik 8 Casino King Part 2 yang mendapatkan 3 piala di ajang IBOMA 2016. Dan tadi malam para pemainnya melangsungkan nonton bareng bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Apa tanggapan Ahok mengenai film bergenre drama komedi ini? Simak ini Hot Shot sesaat lagi.